Saya hari ini lagi ada di salah satu festival, festival wisata budaya Pasar Apung di Kota Banjarmasin. Jadi hari ini ada pameran yang sangat menarik bagi saya. Pameran mobil, mobil langka, mobil unik, mobil sejarah, dan yang konon harganya sekarang sangat mahal. Mau tahu apa mobil itu? Silahkan ikuti terus vlog ini sampai selesai.
Malu kalah. Kuindian dulu panah. Ada bagara. Kuindian mau panah lah. Pantalon ketekan. Mau kerja apa? Kapel. Kapel. Oke deh kakak. Yuk. Jelmaan kepala kuku Apache. Wow, reinkarnasi. Lihat, lihat lah. Baluman lagi mana baluman? Ya balum gila lah. Balum lagi balum. Saya ketawa ya. Elisa. Kalau tidak ikut ya. Wadah mau ikut lah. Sehingga Haluai dijadikan salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Peserta 08 dengan tema Dewa Banja. Provinsi Kalsel merupakan provinsi kecil dari 4 provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan Selatan. Dalam kehidupan masyarakat Kalsel, terutama untuk suku Banjar, hampir 80% dari hulu sampai hilir ditandai dengan budaya yang khas, yaitu kebudayaan sungai. Sebuah rancangan kostum karnaval yang mengangkat dari keunikan dan alam laut Pulau Halimunan, Kota Baru, dengan mengangkat sosok jenis ikan yang biasa disebut lionfish. Bentuknya yang unik dengan berbagai corak warna yang menarik dipadu dengan sampurna, sehingga menambah misteriusnya satu lionfish. Nah, jadi kayak secret apparel gitu ya.